القرآن املأ قلبي قرآن واملي حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. Makanya nggak bisa menadak bersama. Iya, bagaimana ceritanya? Jadi rencana ini pada dalam rangka pertama itu wawancara untuk misalnya mau ada program wakaf Al-Quran Braille. Itu untuk tunanetra. Jadi selama ini kan komunitas yang mereka untuk tunanetra itu banyak. Dan mereka itu indra untuk mengapa itu lebih banyak pembinaan gitu. Makanya saya pernah membina seorang tunanetra dari Hafidho. Iya, karena sudah nikah dan keluarga punya anak. Ngajar santri kan. Tunanetra. Nah, sekarang kalau yang Al-Qur'an yang Braille yang konvensional itu kan besar gitu kan. Nah, sekarang ada yang digital itu dan sekarang ada program tepatnya itu. Nah, mungkin ada dapat dari Pak Marzuki, terus nanti juga ada apa tadi dukungan untuk program itu juga. Terus yang kemudian nanti ada beberapa akan tayangnya TV Ali Jabir Islam.tv itu. Apa TV-nya namanya? Ini contohnya Ali Jabir Islam.tv. Jadi ini bisa dibuka lewat handphone juga, Bapak. Ali Jabir Islam.tv. Ini kan pakai apa? Streaming ya? Format streaming, Bapak ya. Di handphone juga bisa dibuka, Bapak mungkin. Iya. Ya nanti mungkin setelah wawancara tentang mungkin ada 3-4 pertanyaan. Sama juga sama ya. Nanti dari ya sana sama juga ya, kalau ini yang buat contoh presentasi live nya di bagian oh itu ya. Oh ini ya. Ya seperti ini, Bapak. Ya oke. Bisa mulai untuk cepat ya. Ini pendapat Pak tentang program wakaf Al-Quran Braille sehari itu. Bisa di ini, Pak, pakai ini dulu suaranya. Oh ya. Di belakang? Dalam. Berapa karyawan TV-nya? Nih, dari ini dia nih, Pak. Alhamdulillah, kita baru berjalan 6 bulan, Bapak. Alhamdulillah, selama 6 bulan ini, bahkan tidak hanya karyawan, sudah mulai ada 13 kantor cabang. 5 dari luar negeri, Saudi, Makkah, Madinah, Kuwait, Yaman, Australia. Saya kantor cabang untuk apa namanya produk market reseller kita. Kemudian di Indonesia sudah ada hampir 13. Dan nanti habis mungkin nanti ya, dari Pak Abdullah nanti akan. Menit mungkin ada waktu Pak mau sih. Jadi Pak, terpas yang pertanyaan ya, pendapat Bapak tentang Al-Quran. Pendapat Bapak tentang Al-Quran Braille. Satu-satu aja dulu. Yang pertama, terus yang kedua itu harapan nanti Bapak ngadepnya ke arah saya. Nanti ketika kata-kata dukungan terhadap program Al-Quran Braille itu, ngadepnya ke kamera, Pak. Sama pas kata-kata selamat itu ntar ke kamera. Pendapat tentang Al-Quran digital Braille, Pak. Ya. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kewajiban kita umat Islam ini bagaimana kita terus belajar tentang agama itu bukan kewajiban dan tidak
nanti kita belajar. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan daripada ajaran yang kita dapatkan. Nah, bagaimana tahu bahwa tuntunan kita Al-Quran dan Al-Hadis, salah satu Al-Quran tentu wajib bagi seluruh umat Islam Indonesia dan di dunia untuk mempelajari. Nah, persoalannya ada di antara masyarakat kita yang tidak mampu untuk melihat. Nah, mereka pun harusnya diberikan hak yang sama untuk belajar. Nah, Quran digital ini salah satu terobosan yang baik sekali untuk memberikan pembelajaran kepada bagi mereka yang tunanetra untuk belajar tentang Al-Quran dan juga untuk menghafal Al-Quran. Dan tidak mungkin, nah, bukan susah, hal yang tidak mungkin, mereka juga bisa menjadi hafidhah dan hafiz Al-Quran. Saya kasih contoh, salah satu daerah kami ada seorang perempuan namanya Mariati, dia tunanetra, tapi dengan mendengarkan kaset selama ini ternyata dia mampu untuk juga hafal Al-Quran menjadi hafidhah dan sempat ikut musabaqah tahfidzul Quran. Ada salah waktu itu dia dapat nomor berapa saya lupa. Dan sekarang sudah berkeluarga baik, dapat putra dengan yang sehat dan mengajar di pesantren. Artinya apa? Wakaf Al-Quran digital ini menurut saya sangat baik. Ini akan memberikan kesempatan dan juga memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang belum mampu untuk belajar Al-Quran karena keterbatasan fisik yang mereka alami. Sekali lagi saya sampaikan, saya mendukung kegiatan ini. Harapan terhadap program wakaf ini? Ya, ini program yang sangat baik. Artinya semua masyarakat berikan kesempatan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Diharapkan ini akan mendapatkan support tidak hanya dari Kementerian Agama yang memang setiap tahun mencetak Al-Quran, juga memberikan bantuan untuk mencetak Al-Quran digital ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kita yang kemampuan terbatas karena tunanetra, dan tentu harapannya juga adalah peran serta masyarakat. Jadi artinya di samping pemerintah yang memang anggarannya cukup dan disiapkan untuk itu, dan juga peran serta masyarakat yang akan mendorong percepatan pembuatan Al-Quran digital ini untuk disebarkan kepada masyarakat. Terakhir tentang ucapan selamat telah mengudaranya Al-Jabir Islam dan TV. Ya, saya sebagai Ketua DPR, atas nama DPR, atas nama Rakyat Indonesia, dan juga atas nama Sekretaris Jenderal DPR, mengucapkan selamat atas di launchingnya media televisi yang disiarkan melalui www.alijabirislam.tv. Saya yakin ini media yang sangat efektif untuk dakwah, media yang sangat efektif untuk memberikan pencerahan tentang berbagai persoalan agama. Dan kita tahu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius dan mayoritas adalah beragama Islam, maka siaran-siaran dalam konteks agama Islam harusnya diperbanyak. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas diluncurnya televisi www.alijabirislam.tv. Semoga ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Terus ucapan selamat juga atas terbitnya buku Sah Ali Jabir dengan judul Cahaya dari Madinah. Buku Sah Ali Jabir dengan judul Cahaya dari Madinah. Buku judulnya Cahaya dari Madinah. Buku. Oh ya. Ya, saya juga menyampaikan ucapan selamat ya atas diterbitkannya salah satu buku yang berjudul Cahaya Madinah. Saya tahu Syekh Ali Jabir ini berasal dari Madinah dan saya kenal sudah lama, dan saya juga membantu beliau menjadi warga negara Indonesia bersama Presiden SBY. Dan inilah mungkin yang menginspirasi terbitnya buku Cahaya Madinah. Mudah-mudahan cahaya yang dibawa oleh Syekh Ali Jabir ini, yang dituliskan dalam buku ini, betul-betul memberikan sinar kebaikan, sinar yang islami bagi kedamaian,
bagi majunya Islam di Indonesia? Umrah juga. Iya. Ini rencana tanggal 25 Maret ini jamaah umrah berangkat. Ucapan selamat sekalian, Pak. Ya. Kepada para jemaah umroh yang ikut dalam rombongan Syekh Ali Jabir, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah umroh. Semoga umroh yang dilaksanakan itu betul-betul merupakan amaliah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu aja, Pak. Terima kasih malam caranya. Dan minta dari TV Media, kemudian Syekh Ali bersama sama iMedia ini. Mungkin dari Pak Abdullah ini akan menjelaskan ini tentang iMedia juga. Mungkin silakan Pak Abdullah. Terima kasih Bapak Marlowi. Ini kesempatan yang sangat baik buat kami karena di momen ini kami bisa bertemu dengan salah seorang tokoh nasional yang Tuhan atas semangatnya memberikan kemuliaan kepada Bapak Marlowi dan keluarga dan juga kedua orang tua Bapak Marlowi. Hari ini mungkin saya mendapat amanah dari Syekh Ali juga sekaligus ada wawancara terkait beberapa program beliau untuk menghidupkan program Yayasan Ali Jabir Center. Yang kedua, kebetulan kami ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ali Jabir terkait dakwah lewat media Bapak Ali, Bapak Waluki. Oleh karena itu, di sini kami sedikit mau menyerahkan beberapa informasi terkait iMedia Plus. Namun untuk lebih singkatnya karena Bapak ada waktu yang cukup sangat singkat, kita ada profil iMedia Plus kurang lebih 5 menit, mungkin ini akan kita usahakan closing ya. Selebihnya mungkin nanti bisa ada waktu yang lebih panjang karena mungkin mengingat tamu yang juga banyak sekali. Ya. Silakan Afina Kemal ke profil. Dari awal stop. Yang ini ya? Iya. Ini juga live dari sini. Di media. Iya. Dari awal stop, kemudian play awal. Iya. Jadi orang sudah mulai melihat tayangan-tayangan mulai gadget aja. Jadi TV format keempat Pak Maguti, selain TV terstel lokal, para bola dan bayar, sekarang kita merasa IP dan internet basis yang arah sekitar ke digital. Maksudnya apa ini? Ini melalui internet? Coba di-push dulu, nanti di-push, stop. Ya, sebelum ke profil, jadi hampir seluruh kebutuhan di zaman sekarang kita ini Bapak Ali, Bapak Marzuki sudah mulai ada empat partai yang mengarah kepada internet basis. Pertama, dari bank sudah mulai kebutuhan internet banking sudah begitu semakin tinggi sekali. Yang kedua, semua TV-TV yang dijual semua mengarah kepada smart TV dan TV Android. Yang ketiga, semua provider seluler tidak hanya secara SMS dan telepon yang berperang, tapi main data dan streamingnya. Oleh karena itu, di dunia sudah mulai ada tiga pola TV yang sudah kita kenal. Pertama, TV lokal terestrial menggunakan pemancar UHF atau analog. Yang kedua, TV satelit atau TV parabola. Yang ketiga, TV berbayar, ya model-model seperti Indovision dan yang lainnya. Nah, kami kalau boleh cerita berdasarkan survei di Indonesia, mungkin yang ingin memasyarakatkan TV tanpa harus parabola dan pemancar UHF, sekedar dia menggunakan lewat internet base, ini yang sedang kami sosialisasikan ke warga dunia. Baik buat perusahaan, instansi rumah sakit, sekolah, kampus, pribadi, yayasan, dan yang lainnya. Dan ini memang aksesnya global, Bapak. Jadi nonton TV sekarang tidak perlu pulang ke rumah karena memang kita berada banyak di luar rumah. Oleh karena itu, profil kami 5 menit mungkin bisa sedikit membantu Bapak Marzuki Ali. Silakan, Kemal. Sebagian besar masyarakat urban yang telah mengenal teknologi
ini ditandai dengan kemunculannya perangkat teknologi seperti laptop, tablet, dan smartphone. Dengan semakin canggih media teknologi yang dimiliki, akses informasi pun semakin cepat. Masyarakat dapat dengan mudah mendapat informasi yang dibutuhkan dari mana dan kapan saja. Dominasi teknologi gadget bahkan saat ini telah menggeser popularitas media sumber informasi konvensional lain, seperti media cetak dan televisi. Ketika semua orang mulai memakai teknologi internet untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, pertanyaannya adalah bagaimana membuat formulasi dari informasi yang ingin kita sampaikan dan sebarkan? Seperti apa bentuk media yang mampu menggeser peran televisi dan media cetak? Dan sejauh mana dunia maya akan berperan di masa depan? Maka kami hadir di salah setelah Mukadimah ini, media Indonesia hadir. Dan memang kami selalu menyandarkan dengan nama Indonesia, Bapak Marsudi Ali. Mungkin di dunia termasuk yang pertama kita sedang mensosialisasikan kami hadir untuk Anda. Imedia Plus Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan televisi internet atau internet TV. Berapa bikin dengan peralatan modern internet TV? Ada di brosur Bapak Ali. Ada paket ABCD untuk pembuatan televisi internet. Paket A, sumber daya manusia yang sangat itu 285 juta. Kami mengutamakan hitungannya sekali bayar. Tidak hanya standarisasi nasional, bayar. Tapi yang per tahun hanya server dan berapa anjak besar. Ke teknologi 285 juta, 285 juta. Kalau paket B sekolah kampus 215 juta. Sekolah kampus itu maksudnya? Kan kampus punya kegiatan, Pak. Jadi ya banyak sekali. Baik seminar, talk show yang live, atau program-program yang bisa saya ulang. Tapi hasilnya sama. Kenapa? Hasilnya sama. Dalam bentuk kualitas atau? Iya, apa bisa dilihat oleh masyarakat dunia, kan ya. Internet bis semua kan? Iya, semua bisa dilihat hasilnya. Iya, artinya kualitasnya apa beda? Kualitasnya hampir sama dengan kualitas lokal, Pak. Enggak, maksudnya antara paket A, paket B, paket C itu apa? Oh, bedanya di spesifikasi, Pak. Hah? Bedanya di spesifikasi. Oh, di antaranya, kalau A, misalnya kami sudah ada buat listnya. Kalau boleh saya isi di sini sekali. Nah, ini dia. Ini ada spek-speknya. Nah, ya, paket A ini dapat ini apa saja. Paket B dapat apa saja. Jadi ada hardware, software, termasuk training. Nanti setiap klien itu bisa punya tim kru selama setahun. Dan setelah setahun dia akan mengelola TV mandiri. Jadi kita akan mengelola mereka menjadi editor, presenter, kameramen. Izin gimana? Gak ada izin ya? Kenapa, Pak? Nah, kalau ini kan internet base, polanya dia yang kita coba kerjasama dengan Kominfo. Kalau bedanya dengan TV lokal kan memang kait KPI. Kalau internet adalah dia konten, selama kontennya tidak mengganggu undang-undang IT, cyber crime, internet maka nggak masalah. Seperti YouTube polanya, karena dia internet base. Tetapi ketika ada permasalahan maka yang itu kan adalah pemilik server tersebut. Gitu. Ya, perusahaan ini perusahaan pembuat ini ya. Jadi jasa pembuatan TV. Jasa pembuatan TV. Iya. Kalau mungkin orang memahami TV lokal seperti Trans7, TV Global mungkin. Nah, TV digital itu yang apa pakai set box. Jadi, iya. Kita sebenarnya udah mengarah lebih cepat daripada program Kominfo yang 2015 targetnya. Karena memang semua mengarah ke internet base, Bapak. Jadi internet base-nya yang digunakan oleh setiap provider seluler dan penjual TV. Toshiba Android semua sudah mengeluarkan Toshiba Samsung Smart TV. TV yang ada internetnya. Bahkan penyedia internet swasta sudah bersaing. Sebagaimana kami ini memanfaatkan live dari Wi-Fi-nya DP dan ini kencang sekali. Live apa itu? Pengguna internetnya, Wi-Fi. Bagus sekali. Jadi Wi-Fi semakin lama semakin bagus di Indonesia ini. Sehingga orang untuk mengakses TV tidak perlu beli parabola atau memancing air pulang ke rumah nonton atau di handphone mereka di BlackBerry, Android, iPhone sudah di sistem. Selama di internet. Media yang berbasis teknologi. Smart City sekarang. Iya. Arah ke sana. Tapi Smart City ini bandwidth-nya gimana? Yang jelas memang sekarang bandwidth itu dibuat semakin murah, tetapi banyak yang mati. Maka
makanya dari Excel sama Indosat, Telkomsel, Tri sudah mulai mereka bersaing untuk memberikan sebulan 50.000, tapi yang lain juga bersaing di data, Bapak. Inilah yang dikejar oleh seluruh dunia. Mungkin ke depan kalau Bapak Marzuki punya secara pribadi untuk saya punya sekolah sih. Lagi yang berantai, cuma lalapan itu ini termasuk untuk penyiapan semua, Pak, hardware, software, training menjadi kru. Jadi kita akan men-training kru-kru yang sekolah menjadi kru yang malah dia akan mandiri selama setahun, dia bisa lolos sendiri. Kami akan mendampingi dari pihak sekolah, dari pihak sekolah ada krunya, nanti akan di ya. Di training dari pihak ini. Sudah banyak sekolah yang sudah kami buat. Di Kota Wisata ada Fajar Hidayah. Karena memang produk ini baru 3 bulan, Bapak Marzuki, memang belum kita public marketing. Karena kita mau mengarahkan ke link-link Islam dahulu. Harganya berapa persen yang beruntung ini? Nah ini, kalau ada ikon Bapak Marzuki mungkin orang sudah mulai. Tapi alhamdulillah kami di Madinah juga baru buka, Pak. Lewat Al Jabir. Rencana kan saya juga mau buka Mekah dan Madinah. Ini besar-besar yang saya besar sana itu kan selama ini ada tausiah-tausiah yeah. Diatur dari YouTube. Kalau gitu kan. Banyak sekali kegiatannya, Pak. Jadi buat pertemuan orang tua yang nggak bisa hadir live di gadget mereka. Kegiatan. Bahkan di kelas bisa live, guru mengajar. PR pun orang nonton TV-nya di kamera untuk rekamannya ada juga ini? Ada, Pak. Disiapin? Ini seperti ini, Pak. Ada mixer video, ada kameramen. Di sini alat ini ada? Ada. Seperti ini kan. Ada, ini ada, sebentar, kamera HDS broadcast tripod. Ini yang besar. Berapa kamera nih untuk? Kalau buat live, satu cukup, Pak. Tapi kalau mau bagus, buat tiga engkel kayak acara-acara Indonesia Layar Kelab gitu kan. Hitam putih. Jadi sekolah mau acara rapat, mau seminar, outdoor, live. Kemah gimana bisa live, outdoor semua. Dan ini manfaatnya adalah buat publikasi, sosialisasi, edukasi, promosi, sangat efektif karena global. Gitu, Pak. Beda dengan 2015 nya apa? Pertama di server streamnya. Server yang paling besar ya. Kedua adalah software TV-nya. Berapa sih harga server? Sebenarnya sudah mulai semakin murah, Bapak. Iya, makanya harganya mahal benar. Yang mahal itu adalah ketika dia membuat formula server ke arah gadget, server ke arah web itu. Copy paste aja. Bapak kan sudah berhari-hari ya, copy paste. Masya Allah. Saya berharap kalau mungkin ke depan tidak hanya sekolah, mungkin Bapak Marzuki mungkin juga ingin terus yayasan apa atau yayasan ya ini di saya kan yayasan punya sekolah SD, SMP, SMA, universitas. Nah, Masya Allah mengarah ke virtual campus atau school virtual. Jadi dosen guru dia bikin PH itu dibuat biologi, fisika, bahasa Inggris sehingga nanti setiap guru juga bisa disiarkan kembali oleh tim tersebut gitu, Bapak. Seperti TV edukasi, tapi TV edukasi kan memang milik semua dan kalau sekarang saya mengarah teman-teman ini yang yayasan sekolah ya sudah bisa mempublikasikan live dan rekaman-rekaman yang selama ini tidak hanya disimpan tetapi ditayangkan di TV-nya. Seperti yang Bapak lihat di sini di TV kami. Mohon maaf karena sangat terbatas. Di portofolio kami, Bapak, ini sudah mulai banyak TV-TV yang kami buat. Ini ada Fajar Hidayah, sekolah Fajar Hidayah. Ketika diklik atau buka website-nya langsung kebuka. Ini Ali Jabir, website yang alijabir.tv. Ketika dia diklik Inggris, bahasa atau Indonesia, langsung ke TV ini ujian. Itu kalau dia di BB ada juga itu. Oh, ya. Lagi, okay. Jadi siswa-siswa itu kalau misalnya ini loncat di BlackBerry, BB-nya di BB materi tinggal diklik langsung kebuka. Gitu. Artinya menonton TV kita ini tergantung bandwidth juga ya. Betul. Sinyalnya rendah aduh ampun. Tapi hal ini sudah dilihat oleh para pemilik produsen apa TV, Bapak Marzuki. Karena semua TV yang diarah sudah mulai mengarah ke LCD LED yang smart TV. Artinya mereka melihat bahwa internet suatu saat akan semakin dibutuhkan walaupun di awalnya agak mahal, lama-lama akan murah. Contoh smart TV tahun 2007 keluar harga 9 juta. Sekarang sudah mulai ada dari semua merek harga 3,2 juta sudah ada smart TV. TV yang sudah ada internet. Ya, artinya sudah enggak butuhkan parabola lagi. Gitu. Bahkan semua tablet seperti ini Bapak Marzuki, kan anak-anak kecil SMP SMA sudah punya tablet, dia buka internet, buka launcher. Contoh Bapak, di sini kami buka launcher iMedia Indonesia. Ini sudah ada TV-TV yang kami buat. Jadi tinggal klik saja.
misalkan Ali Jaber, di sini ada Ali Jaber yang sudah kita buat, atau Fajar Hidayah, Ali Jaber yang terakhir nih, nomor 33. Berapa banyak TV buatnya? Sudah 38, Pak. Selama 4 bulan. Besar banget perusahaannya nih. Ini. Termasuk berapa orang sih karyawan? Kalau karyawan sih belum banyak, Bapak, tapi kita buat jaringan yang besar. Setiap cabang itu ada manajemen karyawan juga. Contoh di Bekasi ada berapa, Kemal? 6. 6 apa? 6 kru pokoknya. Gitu. Yang di Si Ali udah mau 8 ya. Dan seterusnya. Krunya itu kerjanya apa? Jadi gini, ketika ada klien contoh sekolah, kan mereka nggak ada background editor, kameramen, kita kan training, teori dan praktek. Jadi selama setahun itu nanti live bisa pakai kamera sendiri, bisa operator program seperti itu, Bapak Mazuki. Jadi lama-lama dia sudah bisa ngedit sendiri, bikin bumper video promo. Kalau ada seminar, seminggu sebelumnya dibuatkan bumper. Sampai akhirnya dia nggak sampai kesulit. Mandiri. Iya mandiri. Ya, kita punya juga sih jurusan itu. Jurusan mungkin bisa diarahkan ekskul multimedia broadcasting, Bapak Mazuki Ali, kalau sekolah itu. Saya punya jurusan apa yang memang mereka punya peralatan rekaman macam-macam sih. Kalau di sekolah itu kan ada jurnalistik, jadi kalau multimedia broadcasting dengan jurnalistik bisa dihubungkan. Majalah jadi program TV, koran jadi program TV, sehingga tinggal ngusut, edit, tayang di TV 24 jam. Jadi ini kalau... Jadi kalau khusus Palembang berapa nih diskonnya? Untuk Bapak Marzuki saya sangat fleksibel, apalagi ada Syekh Ali yang memang kita ada nilai-nilai ukhrawi, Bapak Marzuki. Dan memang saya serius, Pak, kami siap datang untuk apa namanya? Saya pastikan dulu rupiahnya biar saya nggak salah. Iya. Kalau mau dibahas sekarang saya tunggu Bapak Marzuki aja. Nah, iya, Pak, sekarang berapa kasihin aja. Coba keluarin keuntungan selesai. Ya, oh, oke. Pak Marzuki boleh dibuat dosa itu. Himap yang biru. Ya, alat aja cepat. Jadi gini, Bapak Marzuki. Kalau di website kami kan sudah terpasang memang harga prices dan seperti brosur ini, Bapak Marzuki. Kalau Bapak Marzuki mau masuk, awalnya saya mau mengarah Bapak punya TV pribadi. Ya usah lah, kita untuk sekolah. Sekolah tapi saya mau buat seperti paket A. Oke, okay. Oh paket A. Seperti saya, perusahaan dia, supaya lebih lengkap. Bisa, lebih lengkap. Bahkan nanti kita arahkan punya studio juga, bahkan punya radio sekolah juga. Radio sudah punya. Radio stream. Mungkin tidak masuk stream. Kalau lokal memang harus ada, tapi yang kita arahkan memang radio stream. Jadi orang di handphone juga bisa dengar seluruh dunia, tidak hanya lokal Indonesia. Ya, gitu, kita diteruskan aja nanti. Dari angka 285 ini nggak apa-apa, polanya sekolah paket B, tapi spek yang didapatkan paket A. Ya. Bapak, saya punya, atau maksudnya punya negosiasi harga berapa? Saya ini ada saksi nih. Saya nggak menenggo, tapi saya minta, ini karena ini sosial, bukan okay. Untuk pribadi. Dan betul-betul saya ini pengabdian di sana. Baik. Nah, saya tidak mau menawar yang kira-kira menurut antum. Ini karena ini ada wakilnya Syekh Ali, manajemennya. Saran antum apa, saya ikut aja. Karena kan saya dapat ini kan dari linknya Syekh Ali. Tafadhol antum mau kasih. Saya punya fleksibilitas untuk Bapak Marzuki khusus orang nomor 2 setelah MPR ya. DPR kan? Serahkan Pak Marzuki. Atau asalnya gitu aja, Marzuki? Enggak bisa nawar, nanti rugi. Intinya nggak boleh rugi, okay. Tapi bisa kerja. Itu aja. Ya, ini banyak sekali sudah ketemu langsung. Ini langsung negosiasi ini. Pemainnya deh. Pasti anu. Kalau saya sih berharap Bapak Marzuki tinggal kasih angka aja, lebih enak. Saya nggak bisa. Saya ikut. Saya ikut. Tuh begini, nanti kemahalan, nanti kemurahan. Oh, gitu. Nanti kalau saya tawar 100 rugi nanti. Nah, kan gitu kan? Kalau kita masih rugi kita naikkan, Pak. Iya, saya tuh gitu aja. Baik. Pokoknya. Antum gak usah ngambil untung, anggap ini dakwah sosial ya, karena hubungan bersahabat kan sudah lama. Baik. Jadi gak usah ngambil untung. Baik, sudah langsung aja ya. Biar langsung aja dari. Ya, bismillah. Saya kalau melihat hal ini dapat ucapan Bapak aja sudah senang banget ya. Di momen ini dapat makan siang, penyambutan staffnya, Masya Allah. Dari harga ini Bapak Rizki, mungkin saya coba harga untuk apa namanya tahun saja, mudah-mudahan apa yang diniatkan bisa menjadi besar berkahnya dari tapi di Palembang ya, saya tuh siap, kami datang Bapak Marzuki ya, kalau perlu buka cabang media di sana. Nah, iya, teknis saya sana boleh, karena sekolah komputer juga. Tinggal ngembangkan aja saya, yang penting mereka punya kesempatan
praktek, ya. Mereka bisa nanti kan dihidupkan juga ekskul multimedianya sih, anak-anak SMP SMA punya betul. Skill dan seterusnya. Itu aja intinya sih. Baik. Kalau gini, Bapak maksudkan di situ ada spek ya, Bapak maksudnya? Iya, ada spek. Belum ada studio, belum ada studio di situ. Belum ada studio. Artinya ruangan yang nanti dijadikan sebuah studio. Ini hanya hardware software saja. Sehingga kalau saya mau menyarankan, sehingga teman-teman yang di sana dari siswa, guru atau yang karyawan, dia ada tempat praktek. Saya coba tambahkan, kita kasih studio, tapi pola harganya pola harga paket B. Anggaplah 215 jadi 200 juta saja. Tapi termasuk dapat studio. Bikin studio itu minimal dengan alat yang basic dengan spek kami itu bisa 50 jutaan sebenarnya. Artinya spek harga paketnya kita kasih 150 juta saja. Gitu ya, ya, saya ikut aja. Ikut ya. Artinya harganya sebenarnya 200 juta tetapi plus studio. Ya. Studio itu nanti ada ruang green screen-nya, ada lighting-nya dan seterusnya. Jadi angka 200 juta plus studio. Kalau boleh saya share ini, Pak, Wazuki. Nanti gua bisa disurvey sama pihak sekolah. Pokoknya saya percaya kita bicara sesama. Iya. Ini Bapak Wazuki. Kalau ada bohongnya aku kan salah. Karena harus di tengah-tengah nih Bapak Wazuki. Iya, itu aja sih. Ini kan paket A. Iya. Ah, Alvan, ini paket apa? Ini paket sekolah. Paket A yang bahkan nanti sekolah bisa menawarkan jasa-jasa penyiaran langsung aja dia. Ini kan server, software, kemudian launcher di semua OS, laptop i7, desktop i5, kamera seperti ini yang besar. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tapi satu unit. Kemudian data video, mixer video, bisa dikasih tahu mixer video. Jadi kalau kita pakai 4-6 kamera bisa 4 ini 4 kamera ya. Iya kan? Bisa 4 kamera ya. Iya, artinya kalau live bisa 4 kamera. Oh yaudah, gak apa-apa. Cukup. Oke, gak perlu tahu lah. Itu mixer video. Kabel HDMI, seperti ini panjangnya 20 meter. Handy talkie ini, kalau nanti pas saat live, setiap kameramen dan operatornya berkomunikasi lewat HT atau apa namanya? Clearcom. Clearcom. Baik. Audio mixer, 4 channel. Isi kabel, kabel untuk laptop, kecil ya. Modem buat outdoor. Training kreatif selama 1 tahun. Nanti pengajarnya pengajar yang sudah pengalaman di media lokal. Demo service, free konsultan untuk ke arah seandainya mau ke arah TV satelit, kita siap bantu. Dibuatkan profil sekolah nanti. Yeah. Durasi 3 menit dan 3 bawa video promo TV untuk bumper-bumper yayasan dan lainnya. Yeah. Dan ini tidak termasuk studio. Nah, studio akan pelengkap studio ketika ada ruangan, kami akan lengkapi dengan green screen, kemudian lighting standar. Dan ini nyiapin ruangan aja ya. Iya, dan semacam kayak ditulis aja in plus plus okay. Plus ini berapa? Bismillah, Pak ya. Iya. Plus 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 itu jadinya berapa? Plus studio standar Imedia Plus. Yang dibutuhkan di studio itu tambahan ini. Jadi kan? Lighting 6 balas 2 unit. 2 green screen dengan tiangnya, green screen plus tiang sama keren. Jadi kalau apa yang keren tuh buat berjalan slide. Jadi kalau ada kamera kan hanya diam. Ini ada slide-nya. Jadi bisa slider namanya ya. Slider. Slider satu buah. Saya tambahkan lagi 2 satu kamera seperti ini Bapak, satu seperti ini kamera standar point ini ya, sama satu kamera DSLR yang Canon. Harganya jadi berapa? Jadi totalnya ini diskon, jadi total harga paket A dikasih harga ya. Paket B plus jadi berapa? 200 juta saja. Saya pikir ini polanya. Jadi ini diskon. Jadi paket A plus diskon plus lagi. Nanti saya akan dibuatkan invoice yang resminya, tapi ini mungkin sebagai tanda ini. Ya udah, itu cukup, udah cukup, ya. Udah tanda tangan.
Kalau saya kan ya. Di situ. Atau mungkin saya serahkan ini filenya, kita ambil yang ini. Satu aja. Oke. Okay. Nanti saya serahkan sama rencana kami mungkin membantu pengembangan cabang di sana, Bapak. Iya, boleh. Teman-teman di sana bisa rumah sakit, sekolah bisa digarap, Pak. Ah, gampang nanti. Bisa kalau head. Tisu ya. Masyaallah. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi. Hari Jumat ya. Iya, Jumat kemarin. Itu masuk MOU nih, Pak? Iya, udah pembuatan TV sama ini ya, Pak, marketing seller. Drama dulu, nggak perlu kontrak-kontrak, ucapan itu sudah janji. Jadi itu catatan saya. Baik. Saya sudah atau sudah bersama dulu. Foto bersama dulu. Tolong dipotong. Itu kopi aja, foto-foto aja. Ada, tadi bikin mana? Ini baru kami angkat si Ali Jabir. Ini yang Fajar Hidayah Kota Wisata Cibubur. Beberapa kali ini yang Bekasi. Oh ya, bagus sih. Saya hapus. Tapi udah tahu Palembang belum? Belum pernah sih. Nanti saya tanya kalau gitu. Tapi harus kesana nanti. Kata enggak? Ya cukup yang ini aja. Ini buat Bapak Marzuki. Iya. Ya, sudah kan selesai urusan. Ini dapat mimpi apa semalam ini? Ya. Alhamdulillah. Ya. 1, 2. Oke. Oke. Kali pas ya, Pak. Oh iya. Adi mau foto enggak? Mau mana? Iya. Ya, sudah. Sudah sini. Oke. Ini dia. Begini. Oke. Sudah ya. Ya. Oke. Pertanyaan satu, Bapak Marzuki. Nanti kalau follow up dengan siapa langsung? Nanti saya kasih. Atau Bapak ya, Kiki ya. Ya, nanti saya kasih. Nanti saya kasih nomor untuk berhubungan sama. Oke, yang Palembang. Ini kan SMS saya tahu kan? Tahu nomornya. Nanti saya kasih nomornya, hubungan sama. Oke, baik. Ya. Terima kasih.